Nah, ini adalah suasana hari kedua ya. Ini sisa salam olahraga tadi malam, Lur. Kemarin sempat hijau kayak gitu, sekarang tinggal tangkainya saja ya, gak ada daunnya. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya masih berada di wilayah Tengger atau di lokasinya Jackson Brewok. Ini depannya di desa sebelahnya atau di desa Gembaya ya. Ini suasana pagi ini dari negeri di atas awan. Kelihatan ya, di sana ada Gunung Arjuna, Gunung Semeru, Gunung Semeru, Gunung Kawi. Pemandangannya mending lor. Itu awannya ada di bawah desa sini ya. Untuk mataharinya dari sini belum kelihatan itu. Untuk lokasi Jackson Brewok ada di sana. Itu ada tower itu. Towernya apa ini, radio ya. Di tower itu ke kiri. Untuk lokasi Jacksonnya. Jadi seperti ini suasana pagi hari di desa Gembaya. Untuk nantinya BG Hunter sudah datang juga di balai desa Gembaya, nanti sekalian kita vlog. Kyo youtuber iki guys, jenenge sapa? Selo. Selo. Morning. Ning omah gak tahu ndelok pemandangan kok ngene iki. Udaranya sejuk ya, belum ada polusi sama sekali di sini. Kalau ke sana itu wilayah Surabaya, cuma agak kelihatan ketutupan awan ya. Awannya tebel kayak di bawah mendung kayak. Ini teman-teman daerah Pasuruan Malang. Apakah benar hari ini mendung pagi ini ya? Kalau dari sini sudah kelihatan banyak awan, pasti mendung di bawah. Oke, nanti kita langsung review apakah BG Hunter sudah datang di balai desa Gembaya. Dan sekalian lihat situasi Brewo Audio di hari kedua ini. Oke, sekitar 50 meter atau 70 meter ya. Dari Nirwana Audio, ini BG Hunter juga sudah datang ya, bawa dua truk di balai desa Mororejo atau di Gembaya ya, balai desa Gembaya. Ini masih mau loading. Bawa dua truk sama dua pick up. Untuk aksesorisnya semua full RDW ya, untuk BG Hunter ini.
speakernya semua full lavose. Middle Vera 10. Lono jopo mas? Apa sih mas? Dan di sana ada Tara 212. Urung dok aja urung hook. Terus ngoyo. Yo. Sub wafernya di sana. Masih mau loading ya. Nah, ini rejingnya sudah naik, sudah wuker. Nah, ini sudah mulai menata subwoofer ya. Linternya juga sudah digantung. Total subwoofer ada 16 box ini nanti. Untuk middle-nya ada Tara 212-nya ada 4 box. Sama Vera 10-nya 16 box ya. Sebelah kanan 8, sebelah kiri 8. Kita sopai. Kita wong kene, subwoofer. Subwoofer wong gembaya dhewe. Di mixer BG Hunter sama aksesorisnya. Kabel-kabelnya sama blower. Ini lampu-lampunya pakai RDW semua. Ini speakernya lavose. Ada set vilan dari RDW juga. Jadi untuk besok acaranya pengajian. Ya, pengajian namanya. Jumat apa meneh? Jumat ya, berarti Kamis Jackson. Jadi untuk acaranya hari Kamis Jackson, hari Jumat pengajian. Acara hitanan ini lah. Ini pentasnya ning kono. Hah? Telung dino. Saya kira Rebo. Kamis, Jumat, Sabtu. Supaya acaranya aku mau Jackson sama pengajian. Ini tanggalnya ini 3 hari lho ya. Hari ini loading, nanti malam Jacksonnya. Besok Jackson, terus besoknya lagi pengajian. Ini electricnya lagi ada 2, 3, 4, 5 pin. Ini powernya dari RDW semua. Yang pegang Instagram wey. Ini lagi live Instagram. Sama panel, sama gensetnya ini 150 kVA ya. Ngori. Oke, nanti kita lihat suasana di Brewok Audio ya. Ini dekat sini. Jadi Brewok sebelum pulang ini dijemput sama tetangganya. Dan untuk sementara di Brewok Audio ini masih ada acara temu manten ya. Ini mobilnya dikasih pita menandakan mobilnya manten itu juga. Hardtopnya juga dikasih pita ya. Jadi untuk siang hari ini Brewok
masih belum bunyi ya. Masih belum bunyi. Nanti malam lanjut dancer ya. Dancernya nanti dari Brewok Musik sama dancer dari Pasuruan. Jadi sekian dulu untuk info hari ini. Jadi lengkap satu desa ini kedatangan 3 sound balap sekaligus sama 1 sound lokal. K5, Brewok, Bejander sama apa tadi, Nirwana Audio.